Berikut ini cara untuk melihat pesanan di Lazada, termasuk pesanan yang sudah diproses, sudah dipesan, ataupun sudah dikirim atau belum. Caranya buka aplikasi Lazada ini, saya menggunakan Lazada di Android. Caranya untuk melihat pesanan yang sudah kita pesan di sini, di bagian akun yang ada di sudut kanan bawah. Nah, kalian lihat di pesanan saya ini, kalian bisa pilih lihat semua di sini, atau di sini sudah ada kategori. Pilih pembayaran dalam proses, dalam pengiriman untuk diulas, Misalnya kita pilih lihat semua pesanan. Nah, di sini kalau kita lihat semua ini barang-barang yang sudah kita pesan, kemudian barang-barang yang sudah selesai. Ini kalau kita lagi menunggu pembayaran, dia akan ada di sini. Kalau diproses atau baru dibayar, dia akan muncul di sini. Jadi belum belum ada pesanan di sini tulisannya. Ini diproses penjual, artinya belum dikonfirmasi. Kemudian kalau sedang dikirim ini, produk yang lagi OTW atau nomor resinya sudah keluar dan sudah dijemput oleh Kurir akan ada di sini, bisa kita lacak nomor resinya di sini. Pilih saja bagian ini. Kalau yang untuk diulas ini, barang yang sudah kita konfirmasi. Jadi, seperti itu caranya untuk melihat pesanan. Itu saja, semoga bermanfaat.